bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan Kinta? Kayaknya nasibnya sama aja, Pak. Anak orang tua sama aja. Papa dulu tinggalin mama. Sekarang anaknya aku ditinggalin istrinya. Sama aja. Mama kamu itu perempuan gak bener. Saya beritahu kebenarannya ya. Bukan papa kamu yang ninggalin mama kamu. Tapi mama kamu yang meninggalkan papa kamu demi laki-laki lain. Itu kebenarannya. Gak usah jelekin mama aku ya. Terserah, mau jelekin aku gak apa-apa. Tapi gak usah jelekin mama aku. Coki! Coki! Di sini, di semuanya, di sini itu gak ada. Gak ada yang boleh jelekin mama aku, terutama Ibu Vina. Ya, gak boleh. Tenang, Coki. Sudah. Ya gimana aku mau tenang? Mau aku tenang, suruh dia diam. Bukan mama aku yang... Coki! Coki! Mau, mau lagi, mau lagi. Coki, kamu gila ya? Hah? Saya mau tahu apa anak ke kamu? Kenapa? Coki, apa? Mah, mama gak mau tahu ya. Papa harus usir Coki dari sini. Mama gak mau dia ada di rumah ini. Papa lihat sendiri kan? Dia itu bahaya. Dia bisa menyalahkan mama kapanpun aja. Dengar, Mah. Coki gak akan gabuk dan menyerang mama kalau tanpa alasan, Mah. Biar bagaimanapun, tidak ada seorang pun anak yang bisa terima mamanya dihina seperti itu. Dihina? Mama gak pernah menghina apa-apa. Mama cuma bilang kenyataannya. Kenapa sih papa selalu bela dia? Pokoknya, mama gak mau tahu. Dia harus pergi dari rumah ini. Kalau papa gak mau melakukan itu, mama yang akan berusaha supaya Coki akan kaki dari rumah ini. Pokoknya, Coki harus keluar dari rumah ini. Mama akan pasti.